Halo guys, welcome back to my channel. It's your boy dari Zul. Hari ni aku nak buat vlog lagi. Vlog 01. Episod yang ketiga. Episod pertama tu aku buat yang first time bilik bedah. Yang pertama, taklah aku pun tak ingat sangat. Dah lantaklah pergi tepi. Dah hari ni aku nak buat vlog lagi. Aku pun tak tahu aku nak buat vlog apa. Dan sekarang ni dah pukul 11.46. Kelas aku macam biasa pukul 1. Hari ni Rabu. Dan minggu depan, hari Khamis, 12 bulan Ogos, aku akan buka besi kat kaki. So, dah boleh jalan dah. So, pejancirik dah hari Rabu. Lagi 9 ataupun 8 hari lagi. Untuk aku berjumpa doktor aku. Untuk aku buka aku besi men. Hari ni, banyak bulan lah. Hari ni 4 bulan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lagi 8 hari, guys. Tak sabar, Mat. Dan ni aku tak tahu aku nak vlog apa. Dan korang layan je lah vlog-vlog yang best ni. Korang layan je, okay? This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Boleh guys, aku nak minta maaf sebab aku tak boleh rekod guna kamera. Sebab sebelum kejadian kaki aku ni, aku bawa kamera dekat bawah sebab aku nak shoot content lah dekat bawah. Kasi nak shoot kat atas, aku nak shoot content kat bawah. Lepas tu bila aku tengah rehat nak untuk ngambil idea lah untuk nak buat content kan. So aku pun tak tahu nak buat content apa, tapi aku nak buat content kat bawah. Cari idea, lepas tu aku main bola, kaki aku pun terkena. Lepas tu kamera tu pun dekat bawah, mak aku simpan kat store tak silap aku. Dan aku pun tak boleh nak turun bawah sangat sebab ya tulang perlu banyakkan berehat kan. So kita rekod guna phone lah. Nanti insyaAllah bila buka simen, kita rekod guna kamera. Dan banyak video yang akan dipost dekat YouTube channel Rizka Daris setelah 2 minggu diam diri. Okay. Aduh guys, aku nak cerita kat orang yang rumah aku terbakar gambar dekat tepi ni. Hari ni Rabu, aku akan post video ni insyaAllah Khamis ataupun Jumaat. Aku dan stay tune je lah. Hari ni Rabu, 4 Ogos. So, rumah aku terbakar puncanya elektrik lah dekat, korang tahu kan DB. Aku punya DB kat dalam tu, neutral dia terbakar. So, aku dah beli lah dekat Shopee. Ayah aku beli. Lepas tu ayah aku suruh kontraktor pasang. Dan kontraktor tu pesan jangan guna extension yang murah. Okay, ni aku nak pesan korang, jangan guna extension yang murah yang korang beli kat Speedmart, yang korang beli kat 7E, yang 7E ada jual? Tak ada. Yang korang beli kat DIY yang harga RM10, RM20 lah. Korang jangan beli macam tu. Korang kena beli ting. Gambar yang aku tunjuk tu korang wajib beli lah. Tekan extension tu mahal. Dan dia ada overload protection dan dia ada shoes protector. Korang beli lah. Lepas tu kalau korang nak safety lagi, nak korang punya plug tu bagi safety, yang tu extension dia dan plug nak bagi korang safety, korang kena beli ni. Yang tu pun aku dah beli lah. Jenama Belkin. Jom aku tunjuk. So ni gambar yang aku tunjuk tadi tu. Aku dah beli lah. Yang tu merah tu, dia overload protection lah. Bila dia dah overload, so dia akan protect lah guna bata merah tu. Dan yang Belkin tu, sekejap. Okay tu guys. Aku beli Belkin. Korang jangan beli extension murah. Macam tu aku dah ada bukti yang aku beli benda tu. So memang selamat gila. Dan mesti korang akan terfikir, bukan jadi apa-apa pun. So benda tu memang takkan jadi apa-apa. Mungkin satu hari dia akan, korang akan lalui benda yang sama macam aku. Kita tak tahu benda yang akan jadi bila-bila. Dan kita tak tahu, Allah je yang tahu. So kita kena berjaga-jaga. Sebab tu aku prefer korang beli ni. So kalau korang tak beli, aku tak kisah. Tapi aku just recommend lah korang beli ni. Tapi aku tak paksa pun untuk korang beli. Tapi aku recommend untuk safety. But safety kita memang kena jaga. Okay guys, mantap. By the way guys, siapa nak check JC, macam JC pakai ni, macam mana JC ada, JC Euro ada, JC 2021 pun ada. Korang boleh je DM IG Rizka dari kat bawah ni. Aku tak link kat bawah ni. Dan nak cari cap, Rizka cap, link kat bawah kat, okay? Mantap. So, kelas dah mula. Sorry, satu. Kelas dah mula. Let's go. Yang ni kelas BM. Sekali tengah kelas BM. Benda lah. Sekali tengah kelas BM. Tak kisah, kau akan guna iPad. So sekarang ni kelas BM. Aku
buku kat depan aku ya. Kita ambil buku teks. Kita guna iPad. So, aku nak belajar dulu. Okay, sini bagi tinggi ya sikit iPad ni sebab ya nanti ke bawah mata aku nyengkit lah. So, time lapse. Sorry lah muka aku nampak gelap sikit. Kalau kita tutup ni, lagi dia gelap. Ni nampak shadow sikit. So, time lapse. Kerja dia ni kena klik link untuk ni. Tapi bila aku klik, okay tunggu jap, dia tengah klik tu sign to continue. Dan aku rasa sebab dekat sini tak ada Google account, sebab tu tak boleh nak ni. So aku akan dekat phone aku lah, sebab phone aku ada Google account. So boleh lah kali ni dengan penuh tajuk hari ni guys. Kajian novel destinasi impian. Tapi kat buku tek aku cari, tak ada. Saya ni bukan Google Meet ni tengah YouTube. Ha, cikgu suruh tengok video ni. Dia juga lagi tengok. Tapi kat buku tak ada. Pedih. Jadi bila kita nak mengkaji novel, ada beberapa aspek. So guys, siap. So aku kalau belajar memang kadang-kadang aku akan pakai spek lah. Tapi sorry lah tadi aku pakai terbalik, sebab saja nak nampak reaction korang takut betul balik. Dan kadang-kadang memang aku pakai spek lah. So dah tengok dah YouTube tadi. So nak kena buat kerja dekat yang Google Form tadi yang dekat link tu, aku kena buat kat phone aku. Sebab ni kena sign in pula, malah kena sign in. So aku dah siap aku punya ni. Ha ni. Untuk nama aku Daris. Nama aku Daris. So aku dah hantar lah dekat group kelas BM Cikgu Yanis. Nama aku Cikgu Yanis. Nama aku Cikgu Yanis pula. Nama cikgu aku BM Cikgu Yanis. So kelas BM dah habis. So next kelas aku tak tahu kelas apa. Nanti aku check balik lah. So kita sambung kejap lagi. So next kelas pukul 2. Mat sekarang ni dah 1.43 dah. Dan bulan ni kan bulan kemerdekaan, bulan Ogos. Dan aku macam nak buat promo kat aku punya cap. Mungkin discount ni kan. So kalau korang nak, komen kat bawah. Okay. Mat guys. Tak ada lah main sangat. Dah sebab pukul ni kan. Kalau mat start pukul 2. Sekarang pukul 1.59. Tengah shoot guys. Aku tengah shoot video TikTok. Dan aku tengah pergi aku nak buat. Dan idea tu pun dah masuk dalam pulau otak aku. Jom aku nak record dulu. Guys, aku baru je lepas shoot video TikTok. Sekarang ni aku dah aktif sikit lah dekat bidang TikTok ni. So, jap kita ambil stand ni. Aku dah aktif sikit lah dekat bidang TikTok. Aku record guna phone ni. Phone 6. Aku rekod tip-tip iPhone lah. So ni aku ada. Okay so ni, kita play sikit je. Aku buka lagu Bacon ni walaupun okay, nanti korang nak tengok full video, aku tanya sikit lah tadi. Nanti kalau korang nak tengok full video, korang boleh pergi je kat TikTok aku. Link kat bio, okay? Link kat bio pula. Link kat bawah. Link kat bawah tu aku make Insta bio. Benda tu macam-macam boleh taruh. Nanti aku akan buat tutorial lah. Dekat situ aku letak link Shopee, link kamera aku, link aku ambil TikTok, link IG dengan link YouTube. Ada 5 link lah, korang pilih lah. Korang tekan je link tu, nanti dah akan keluarkan paparan macam ni. Lepas tu korang pilih lah korang nak pergi mana. Korang nak pergi YouTube aku ke, korang nak pergi Instagram aku ke, korang nak pergi TikTok aku ke, korang nak pergi Shopee link
cap aku ke lah. Korang boleh je pergi kat situ. Nanti korang buat tutorial lah. Kalau korang nak tutorial, oh, korang komen kat bawah. Sekarang ni aku nak edit dulu video TikTok. Bye. So guys, aku record guna phone 6. Phone ni phone mak aku. Kalau aku nak record TikTok, aku pakai phone ni yang pinjam. Tapi phone ni tak ada app edit lah. So tak nak edit. So macam mana aku transfer kat phone aku? Aku pakai drop je. Sebab tu senang yang phone ni. Kalau korang ada apa-apa device, korang boleh je guna AirDrop. Contoh korang ada iPad. Lepas tu korang nak transfer video kat iPad tu nak ke iMac korang. Korang je pakai AirDrop je. Tak payah nak pakai adapter-adapter. Tak payah. Korang pakai AirDrop je. Itu kalau Windows ya kena adapter. Tapi ini iPhone kan. So ada AirDrop lah. So aku punya video TikTok dah keluar lah. Oh TikTok ni. Okay, so aku punya TikTok dah keluar. Walaupun follower aku sikit. Tapi kita jangan dengar apa yang orang kata. Eh, follower kau sikit. Tu pun nak upload video. So kita jangan dengar. Kalau follower sikit, kau upload je video. Lantaklah follower satu, dua. Tapi kau upload je. Lama-lama video tu akan view naik kak. Okay, so ni dah keluar dah. Video magic. So kita like dulu. Okay, so aku dah like lah. Okay, so iPhone tricks. Ni iPhone trick. So kalau kau nak, korang swipe up lah. Link kat ni. Nenek ada juga. Aku baru buat 2 hari lepas. So aku mute lah. Takut kena copyright. Okay ni. Aku order Shokotube kat Shopee. Racun Shopee kan. Like dulu. Ni akaun TikTok. Ini akaun yang tak sign in lagi. Aku nak ikut lah. Tapi aku tak sign in lagi. Sebab. Yeah. Malas. Okay, so ni tip. Next tutorial untuk SCT style yang kat sini tu. Okay, so lepas tu okay, ni Euro. Korang boleh tengok lah. Korang pergi je link kat bawah. Lepas tu korang tengok TikTok aku. Kalau tak keberatan, follow lah sekali please. Okay, so tu je lah vlog untuk hari ni. Aku rasa tak ada apa lagi nak record lah. So malam je tu aku nak edit. Kita post hari apa aku tak tahu. Nanti lah kita tengok. Hai guys, sekarang ni aku lepas solat isyak. Atau aku solat kat atas kursi. Takkan nak duduk atas kursi ni kan? Setiap aku duduk kat atas kursi ni. Dan sekarang ni aku lepas solat isyak. Kau tak kenapa suara aku macam ni? Sebab aku dah penat guys. Sebab ya, aku dah penat tadi. Tadi aku turun bawah untuk makan je. Lepas tu aku naik lep. Ya penat guys. Nak naik guna satu kaki je. Kau ingat apa? Letih banget. Dan aku solat duduk. So tak solat di insyaAllah. Minggu depan dengan izin Allah aku boleh solat diri. Baru kat si besi kan. Dan bye guys, aku nak akhirkan vlog aku kat sini ya. Kita jumpa di vlog season 103. Ni vlog 02. Yang bedah tu bilik vlog 01. Dan kita jumpa di vlog 03. Aku pun tak tahu bila aku buat. Mungkin minggu depan aku jumpa doktor. Bye. Assalamualaikum.